أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد saudaraku rahimakumullah, video ini adalah lanjutan dari video kami sebelumnya tentang cara mengerjakan salat duha, dan berikut ini adalah penjelasan tentang niat sholat duha dari mulai yang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat hingga 12 rakaat. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya penting diingat bahwa niat adalah qasdu syai'i muqtarunan bifi'lihi wa mahalluhal qalbu, menyengaja sesuatu bersamaan ketika melakukannya dan tempatnya adalah hati. Jadi niat adalah pekerjaan hati, bukan lisan. Maka seandainya yang niat hanya hati saja, maka itu sudah cukup dan dianggap sah. Sebaliknya jika hanya berucap di lisan saja, tanpa menyengaja di hati, maka itu tidaklah cukup dan tidak sah. Nah, yang sempurna adalah meniatkan dalam hati dan juga melafalkannya dengan lisan. Melafalkan niat ini dianggap sunnah, sebab bertujuan untuk membantu dan menguatkan apa yang akan diniatkan, agar terhindar dari penyakit was-was, dan untuk menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya. Lalu, kapan niat ini dilakukan? Di dalam sholat, niat ini dilakukan bersamaan ketika kita membaca takbiratul ihram sholat. Bagaimana caranya? Saat berdiri sebelum takbir, bacalah niatnya. Kemudian pas bersamaan kita membaca takbiratul ihram sholat, yakni Allahu Akbar, maka hadirkanlah makna niatnya di dalam hati. Catatan. Jadi, kita tak boleh sekedar hafal dan membaca niatnya saja, tapi yang terpenting adalah kita tahu dan faham makna niatnya. Dan berikut adalah bacaan niat sholat duha beserta pilihan cara mengerjakannya, mulai dari yang 2 rakaat hingga 12 rakaat. 1. Niat sholat duha 2 rakaat. Usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2. Niat sholat duha 4 rakaat. Pilihan pertama, jika dilakukan dengan 2 rakaat 2 rakaat, maka niatnya usolli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah uluk salam di rakaat kedua, kemudian berdiri dan niat lagi sholat 2 rakaat untuk rakaat yang ketiga dan keempat. Pilihan kedua, jika dilakukan dengan 4 rakaat sekaligus, maka niatnya usolli
sunnatad duha arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 4 rakaat karena Allah Ta'ala. 3. Niat sholat duha 6 rakaat. Pilihan pertama, jika dilakukan dengan 2 rakaat, maka niatnya usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah uluk salam di rakaat kedua, kemudian berdiri dan niat lagi sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya hingga genap 6 rakaat. Pilihan kedua, jika dilakukan dengan 2 rakaat plus 4 rakaat, maka niatnya seperti yang telah disebutkan. Pilihan ketiga, jika dilakukan dengan 6 rakaat sekaligus, maka niatnya usolli sunnatad duha 6 rakaatin lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 6 rakaat karena Allah Ta'ala. 4. Niat sholat duha 8 rakaat. Pilihan pertama, jika dilakukan dengan 2 rakaat, maka niatnya usolli sunnatad duha 2 rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah uluk salam di rakaat kedua, kemudian berdiri dan niat lagi sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya hingga genap 8 rakaat. Pilihan kedua, jika dilakukan dengan 4 rakaat plus 4 rakaat, maka niatnya seperti yang telah disebutkan. Pilihan ketiga, jika dilakukan dengan 8 rakaat sekaligus, maka niatnya usolli sunnatad duha 8 rakaatin lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 8 rakaat karena Allah Ta'ala. 5. Niat sholat duha 10 rakaat. Pilihan pertama, jika dilakukan dengan 2 rakaat, maka niatnya usolli sunnatad duha 2 rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah uluk salam di rakaat kedua, kemudian berdiri dan niat lagi sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya hingga genap 10 rakaat. Pilihan kedua, jika dilakukan dengan 2 rakaat plus 4 rakaat plus 4 rakaat, maka niatnya seperti yang telah disebutkan. Pilihan ketiga, jika dilakukan dengan 10 rakaat sekaligus, maka niatnya usolli sunnatad duha 10 rakaatin lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 10 rakaat karena Allah Ta'ala. 6. Niat sholat duha 12 rakaat. Pilihan pertama, jika dilakukan dengan 2 rakaat, maka niatnya usolli sunnatad duha 2 rakaataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah uluk salam di rakaat kedua, kemudian berdiri dan niat lagi sholat 2 rakaat. Begitu seterusnya
hingga genap 12 rakaat. Pilihan kedua, jika dilakukan dengan 4 rakaat plus 4 rakaat plus 4 rakaat, maka niatnya seperti yang telah disebutkan. Pilihan ketiga, jika dilakukan dengan 12 rakaat sekaligus, maka niatnya usolli sunnatad duha itnata asyrata rakaatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah duha 12 rakaat karena Allah Ta'ala. Catatan, yang paling utama menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama adalah mengerjakan sholat duha dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya, kita uluk salam di setiap 2 rakaatnya. Jadi, jika kita sholat duha 8 rakaat misalnya, maka kita berdiri niat sholat 2 rakaat, kemudian berdiri niat sholat 2 rakaat, lalu berdiri lagi niat sholat 2 rakaat, dan berdiri lagi niat sholat 2 rakaat. Jika dihitung, maka semuanya ada 4 takbir dan 4 salam.